Nah, ini sayur lompong atau sayur talas. Ini bagian luarnya aku buang ya, guys. Ini aku potong, terus dibuang bagian kulit luarnya itu ya, guys. Dibuang sampai bersih. Maafkan itu tangan suami aku ya, guys. Tuh, dibuang seperti ini ya. Dibuang sampai bersih. Lalu ini aku potong-potong sesuai selera. Ini yang bagian bawah langsung aku potong aja. Ini aku bersihkan sampai selesai semua ya, guys. Nah, ini sudah aku cuci bersih ya, guys. Ini aku tambahkan sejumput garam supaya tidak gatal ya, guys. Terus aku rendam menggunakan air biasa lebih kurang selama 15 menit. Setelah proses direndam selesai, sekarang aku siapkan kukusan. Ini yang mau aku kukus. Kukusnya nggak usah lama-lama ya, guys. Sekitar 3-5 menit. Nah, ini sudah selesai. Sekarang aku mau angkat. Nah, ini tinggal di sayur, ditumis atau di santan ya, guys, sesuai selera.